kiranya mungkin panas satu. Jadi program RT Mandiri ini adalah program unggulan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Dan ini termasuk dalam janji politik kami pada saat maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Nah, kita berharap potensi kampung kopi ini sangat bagus, dan mudah-mudahan ini terus berkelanjutan, Pak. Jadi jangan sampai hanya sampai di sini begitu, tetapi harus tetap berinovasi, harus tetap berkreasi. Sebuah kelanjutan yang sebenarnya kami. Satu kebanggaan lagi, Banjarbaru semenjak menjadi ibu kota provinsi, ini merupakan kebun kopi satu-satunya yang ada di ibu kota provinsi ya. Aceh boleh bangga dengan gayo, tapi di Banda Aceh tidak ada kebun kopi.